Seseorang terbukti membawa lebih 200 gram ganja atau 15 gram heroin, hukumannya cuma satu, iaitu mati di tiang gantung. Ada kelompok-kelompok tertentu cuba untuk memburukkan hubungan Malaysia dan Indonesia melalui isu hukuman mati yang dikenakan terhadap Steven Chan ini sebagai balas dendam Indonesia kepada Malaysia di atas kematian Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. So guys, ya banyak sekali kejadian-kejadian aneh sebenarnya yang terjadi pada setiap negara gitu kan. Tapi memang semua hal itu pasti terjadi ada sebab dan akibatnya macam tuh. Dan di sini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu dia mengatakan bahwasannya Malaysia tidak adil. Jadi Malaysia tidak adil. Kenapa bisa seperti itu? Rakyat Indonesia dihukum gantung pada tahun 1990. So, yaps, ini daripada Detektif Mad Dispatch. Kita bahas dan kita dengarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Malaysia sehingga Malaysia tidak adil kepada Indonesia. Jom kita tengok videonya. Let's go. Banyak masyarakat Indonesia dan Malaysia percaya bahawa hukuman mati yang dikenakan terhadap Steven Chan ini sebagai balas dendam Indonesia kepada Malaysia di atas kematian Basri. Ini kayaknya saya baru pertama kali dengar ini guys. Jangan lupa di subscribe guys. Detektif Mad Dispatch. 37 tahun adalah pekerja tanpa izin Indonesia, bekerja di Kota Kinabalu, Sabah pada 1983. Oh, ilegal ya. Dia imigran Bugis dari Sulawesi Selatan. Dia pernah menjadi kelasi kapal dan pernah berlayar ke Bangkok, Hong Kong dan Tokyo. Pada 16 Februari 1983 jam 7.30 malam, dia ditangkap oleh dua polis Sabah, iaitu Korporal Selvan Palaniapan dan Korporal Awang Ahmad dari ibu pejabat polis Kota Kinabalu. Ketika itu Basri bersama temannya Abdul Fattah Lubing yang juga seorang warga Indonesia keturunan Bugis berasal dari Maros, Sulawesi Selatan. Mereka berdua sedang berada di sebuah teksi yang diparking di kilometer 6 Jalan Terawi, Putatan, Kota Kinabalu. Di dalam teksi plat SA7155 dengan pemandu teksi bernama Mansur Keren yang juga berasal dari Sulawesi Selatan yang sudah menjadi warga Malaysia, ditemukan sebuah beg plastik. Di dalamnya terdapat surat khabar yang berisi 935 gram ganja kering. Perbicaraan selama 5 hari 29 Januari 1986, Hakim Abu Mansur Ali dari Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menjatuhkan hukuman gantung. Dia didakwa di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 1980 dan berkuat kuasa 15 April 1983. Seseorang terbukti membawa lebih 200 gram ganja atau 15 gram heroin, hukumannya cuma satu, iaitu mati di tiang gantung. Wow. Selepas dijatuhi. Baru tahu guys kalau di Malaysia itu 200 apa namanya tadi? 200 heroin ya kan, 200 gram ganja atau 15 gram heroin itu enggak ada lain kecuali hukum gantung guys. Bukti membawa lebih 200 gram ganja atau 15 gram heroin, hukumannya cuma satu, iaitu mati di tiang gantung. Selepas dijatuhi hukuman mati, dia cuba melarikan diri dari balai polis tetapi ditahan semula. Percubaan melarikan diri ini diambil sebagai bukti kesalahannya. Kerajaan Malaysia pula tidak memberitahu kerajaan Indonesia bahawa seorang rakyat Indonesia telah ditahan, didakwa dengan kesalahan yang membawa hukuman gantung. Dia ditahan selama 7 tahun di penjara Kepayan, Kota Kinabalu. Namun K. Basri ini bukanlah rakyat Indonesia pertama dihukum mati. Sebelum itu, pada Julai 1982, seorang warga Indonesia dikenali Ramli Kecik berusia 40 tahun dan bekerja sebagai nelayan asal Langkat, Sumatera Utara, dikenakan hukuman yang sama. Dia telah ditangkap bersama 15.6 kg candu mentah di Kuala Perlis. Walau bagaimanapun, kes Ramli ini tidak mendapat perhatian oleh rakyat Indonesia berbanding kes Basri ini. Tuduh hukuman berat sebelah. Indonesia menuduh Malaysia telah menjatuhkan hukuman kepada Basri sebagai tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Hal ini kerana Basri telah ditahan berkaitan kes ini pada Februari 1983. Tetapi hukuman mati kes dadah ini hanya berkuat kuasa pada 15 April 1983. Menurut Indonesia, Basri tidak sepatutnya dihukum mati kerana tidak terikat dengan hukuman yang baru sahaja digubal itu. Basri telah membuat rayuan kepada Mahkamah Agung Malaysia yang kini dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan tetapi telah ditolak.
yang menambah kemarahan rakyat Indonesia apabila rakan yang bersama-sama Basri yang dikenali sebagai Abdul Fatah Lumbing hanya dikenakan hukuman penjara sahaja. Kerajaan Indonesia tidak pernah diterangkan mengapa Abdul Fatah diberikan hukuman yang lebih ringan berbanding Basri. Padahal melalui keterangan Basri di kandang tertuduh, dia mengatakan ganja itu kepunyaan Abdul Fatah. Selepas Abdul Fatah dikenakan hukuman tersebut, dia telah dijamin oleh seseorang yang tidak dikenali dan tidak pernah ditemui lagi sehingga ke hari ini. Di sisi lain, kesaksian pihak polis yang menangkap Basri serta pemandu taksi adalah tidak konsisten dan bercanggah antara satu sama lain. Namun menggunakan alasan bahawa Basri cuba melarikan diri tetapi gagal membuatkan hakim percaya bahawa Basri bersalah. Kelemahan kes ini dikatakan dia telah ditahan tanpa akses kepada pegawai konsulat Indonesia iaitu Konsul Jeneral Widodo maupun mendapatkan peguam. Setelah konsulat Indonesia mendengar perkabaran tentang penahanan Basri, beliau telah mengadakan satu pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah, Dato' Joseph Pairing Ketinggan. Ketua Menteri telah menyarankan kepada Basri menulis satu surat permohonan bagi meringankan hukuman yang dikenakan kepada Lembaga Pengampunan Negeri Sabah. Tanggal 31 Mac 1989, Lembaga Pengampunan telah menolak rayuan Basri dan mengekalkan hukuman gantung tersebut terhadapnya. Usaha pemerintah Indonesia demi menghormati undang-undang dan kedaulatan Malaysia, pemerintah Indonesia masih menggunakan hubungan diplomatik untuk menyelesaikan kes ini. Pada 9 Januari 1990, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Al-Atas mengirimkan surat kepada Menteri Luar Malaysia Dato' Abu Hassan Omar dan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tan Sri Dato' Haji Muhammad Said bin Keruak. Kandungan surat itu memohon agar keputusan hukuman gantung ini disemak semula. Atas dasar keputusan ini terdapat beberapa kekurangan dalam mengadili Basri. Bantahan dikemukakan semasa dialog pemuda Indonesia Malaysia di Hotel Safari Garden Kisarua Bogor seramai 30 wakil Malaysia dan sekitar 70 wakil Indonesia berhadapan dengan protes ini. Antara yang hadir demo ketika itu ialah Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Datuk Abu Hassan Omar, Tengku Ahmad Ritaudin, Datuk Megat Junid Megat Ayub dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Akhirnya dialog ini disingkatkan ke sehari sahaja. Di dalam dialog yang hangat ini, wakil dari Indonesia meminta Menteri Dalam Negeri Datuk Megat Junid menangguhkan hukuman mati terhadap Basri. Megat Junid menyarankan supaya pemerintah Indonesia menghubungi Yang di-Pertuan Negeri Sabah kerana beliau adalah satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa Basri. Duta Indonesia di Malaysia melalui wakilnya, Juniza Yaakob, telah cuba untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah tetapi gagal. Segala usaha pemerintah Indonesia nampaknya menemui jalan buntu. Pertubuhan-pertubuhan Bugis di Malaysia seperti Keluarga Indonesia Sabah Sarawak Perkisar dan Persatuan Kebajikan Bugis Sabah dan Keluarga Basri turut melancarkan kempen dan protes. Dua hari menjelang kematiannya di tali gantung, Basri bersama Tutiana iaitu isterinya memenuhi halaman-halaman depan surat khabar ibu kota dan majalah-majalah daerah di seluruh Indonesia. Malahan Banjarmasin Post pada 18 Januari 1990 menampilkan karikatur yang seolah-olah menemplak keputusan yang tidak berperi kemanusiaan oleh negara Malaysia. Akhirnya pada tanggal 19 Januari 1990, Basri telah mati di tali gantung di penjara Kepayang Kota Kinabalu Sabah. Kemarahan dan kecaman semakin memuncak tatkala Perdana Menteri Malaysia Dato' Dr. Mahathir Mohamad dalam satu sidang akhbar bertarikh 4 Februari 1990 menyatakan beliau tidak tahu tentang kehebohan kes ini. Beliau beranggapan ada kelompok-kelompok tertentu cuba untuk memburukkan hubungan Malaysia dan Indonesia melalui Lima tahun kemudian. Apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, giliran pemerintah Indonesia menghukum mati rakyat Malaysia dikenali sebagai Chang Ting Chong, Elias Steven Chan, kerana memiliki 420 gram heroin. Kes ini bermula dari penangkapan Mania Manusami di Hotel City Jakarta pada 1985. Manusami mengaku dibayar oleh Steven Chan, seorang ahli perniagaan dari Malaysia. Walaupun menyangkal penglibatannya, Chan tetap dijatuhi hukuman mati pada Januari 1986, manakala Manusami dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Ogos 1986, Manusami mengirim surat kepada Mahkamah Agung Indonesia mengatakan dia memberi keterangan palsu, tapi mahkamah tetap menolak rayuan akhir hukuman mati terhadap Chan pada 1991. Akhirnya pada 13 Januari 1995, Steven Chan dihukum mati dengan cara ditembak di Cibubur, Jakarta Timur, dan dialah orang pertama yang dikenakan hukuman mati di Indonesia sejak hukuman mati untuk dadah diperkenalkan pada tahun 1976. Banyak masyarakat Indonesia dan Malaysia percaya bahawa hukuman mati yang dikenakan terhadap Steven Chan ini sebagai balas dendam Indonesia kepada Malaysia di atas kematian Basri. Macam tu
Jadi bisa dikatakan tuh balas dendam gitu kan. Oke, jadi bisa dikatakan guys, istilahnya yang pertama adalah Malaysia tidak adil gitu kan. Terus yang kedua adalah Indonesia balas dendam terhadap kematian Basri ini. Intinya di sini ya, jangan coba-coba untuk narkoba ya, deda dan lain sebagainya itu guys. Yang pokoknya yang dihirup apapun disuntik itu kayak nggak ngerti lah. Saya lihat di film-film kayak gitu kan. Pokoknya jangan deketi itu narkoba dan narkotika. Pokoknya ya sudah, say goodbye aja. Jangan coba-coba di situ. Karena pasti ya, aduh, nggak ngerti juga sih. Banyak sekali kejadian-kejadian daripada teman-teman saya juga yang apa ya, yang bercerita tentang istilahnya keluarganya seperti inilah setelah menggunakan itu dan menjual itu. Ya, hukuman mati mungkin biar jera aja sih. Mungkin seperti itu ya, yang harus ya, cuman susah juga gitu kan. Dengan ada undang-undang yang menyatakan bahwasannya hukumannya 10 tahun penjara, 15 tahun penjara, 25 tahun penjara. Dan so itu memang meresahkan banget kepada masyarakat dan memang ya memang meresahkan gitu. Jadi jangan sampai lah teman-teman sekalian, termasuk saya menasehat kepada diri saya dan juga teman-teman sekalian, jangan sampai mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun macamnya, jangan pernah dekati. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua ini apa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun ke jalan yang lurus. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. So, I don't know lah mau komen apa juga. Tapi di sini ada yang komen juga, hebatnya cerita nih. Ambil pengajaran kepada semua rakyat Malaysia dan Indonesia, buang yang keruh, ambil yang jernih, barulah hidup berbahagia. Oke, salam serumpun buat Malaysia dan Indonesia semua. Tak kira negara mana sekalipun, kalau bersalah tetap bersalah. Balas dendam bukan jalan terbaik. Patut kita ambil pelajaran. Dadah perosak bangsa. Betul sih, dadah. Oh, kalau di ini ya, kalau di Malaysia namanya dadah gitu kan. Oke, tak kira mana negara sekalipun, bila kita nak masuk ke sebelah negara lain, sama ada yang melancong bekerja, pastikan kita tahu perihal undang-undang negara tersebut, apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat, dan jika membuat kesalahan, apa akibat yang akan kita terima. Hormatilah undang-undang negara orang. Betul sih, kalau kita ke Indonesia, kita harus menghargai apa namanya, undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau kita ke Malaysia, kita juga menghargai di sana, karena ya kita hidup di sana gitu. Kalau kita lagi di Hong Kong ya kan, kita hidup di sana, undang-undangnya seperti itu. Kita ke Amerika ya kayak gitu undang-undangnya. Gak mungkin kita di Amerika tapi pakainya undang-undang Indonesia, gak mungkin. Kita ada di Arab Saudi pakainya undang-undang Malaysia, gak mungkin gitu loh. So ya, pokoknya jangan sampai lah kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Detektif Mat Dispatch. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.